Balik lagi dengan gua. Di video kali ini kita bakal bermain game God of War pertama. Oke teman-teman, jadi kemarin itu ya kita lagi mati-matiin pasukan Ares di desa Athens karena si Ares ini mau menjajah desa Athens nih teman-teman ya, bukan mau lagi, ini udah dijajah teman-teman ya. Jadi kita lagi membantu Athena biar dia desa Athens ini lepas dari penjajahan teman-teman. Dan di sini kita masih oke, okay. Position yourself next to the edge of the wall and press X to jump. Oke, okay. Oh itu butuh tuh lagi perang tuh guys. Wow. Oke, okay, tapi sebelum kesana kemarin kan ke kiri itu kita gagal ya. Ke kiri itu kayak ada jalan gitu teman-teman. Jadi coba kita ke kiri dulu ya. Karena kemarin nih ada jalan nih. Nah di sini nih guys. Nih ya kan. Nah, eits, hampir men. Oke. Okay. Lah, ini jalan bukan sih? Bukan ya? Apa jalan rahasia ini guys? Ntar ya, coba kita lihat-lihat satu-satu guys. Coba kita kesini guys. Nggak bisa guys. Berarti ini bukan jalan ya? Yeh, ya elah. Tersekem gue guys. Gue kira ini jalan atau gue mesti kesini nih? Nggak nyampe guys, kayaknya. Apa gue mesti punya sayap ya? Kalau nggak salah kan gue pernah ngeliat ya si Kratos ini punya sayap entah di God of War berapa teman-teman ya. Mungkin nanti kali ya. Nggak bisa guys, nggak bisa ke kiri tadi. Depan nggak bisa, kanan nggak bisa. Ke kiri bisa tapi nggak nyampe kita guys. Agak jauh guys. Nah jadi di sini depan itu keras pintunya, jadi kita coba ke langsung aja ke atas kali ya. Hap 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 hap. Eh tetar hap. Nah begitu guys. Anjay lagi perang tuh guys. Oh my god, apa itu guys? Wits. Oke okay, guys, oke okay, guys. Waduh, duh. Awas kau, awas. Ganggu ya. Sapu terus guys ya. Bahaya juga nih kalau gua lihat nih. Sapu terus. Mantap. Oh bisa di grab yang ini guys. Kalau di darat kan nggak bisa di grab soalnya ya. Ini gue bisa mati nih guys. Sabar jaga jarak ya guys ya. Oke mati. Anjing gak ada darah coy. Udah jedak jeduk ya jantung gue coy. Seperti lagi ketemu doi men. Ini apa nih? Kok ada atap ya? Berguna apa kagak nih? Kayaknya nggak berguna ya. Kita nggak usah turun teman-teman ya. Ntar malah ke bawah lagi gitu kan. Kayaknya bukan chest itu teman-teman. Astaga. Oke guys. Kayaknya kalau ngegrab dapat poin ya. Kalau nggak ngegrab itu kita nggak dapat orb guys. Waduh. Turun lu. Tatar. Sapu terus. Hap. Sapu lagi. Mati kayak lu. Nggak mati-mati anjay. Oke guys. Kita turun. Masih jedak-jeduk jantung gua teman-teman. Chest, gak ada chest kan ya? Kita pastiin jangan sampai ada chest yang kelewat teman-teman ya. Karena kita lagi ngumpulin bulu dan gorgon eye ya teman-teman. Kemarin kok gesel bisa gini? Bisa naikin ya. Nah, jurus baru nih teman-teman yang kemarin ya. Oke. Wih. Oke. Mantap. Ini R2 apa nih? Oh, ngedorong nih, guys. R2. Kita dorong, guys. Ya, entah buat apa, guys. Ngeden, guys. Sampai ngeden, guys. Nah. Oh, jatuhin patung. Boom. Nah, biar kita bisa naik ke tangga tersebut, guys. Iya, ini kemarin, tangga kemarin ya.
Nah, kita bisa ke situ dan langsung kita bisa tembak pakai panah emas. Nggak tahu tembak kemana ya. Oke, masih jedak-jeduk hatiku. Kenapa hatiku cenat-cenut tiap ada kamu? Ini jalan yang tadi ya? Bentar-bentar, kita pastiin dulu. Oke, coba kita turun tangga. Eh! Ya, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa kali ya. Ada chest kagak ya? Bentar-bentar, kita lihat dulu. Ya, nggak ada chest, guys. Nggak ada chest ya. Nggak apa-apa, guys. Terjun aja ya. Nah, di sini kita langsung naik nih, teman-teman. Weh, naik, weh. What the heck? Nah, susah kali si Kratos ini nemplok. Waduh, ada Medusa, guys. Wanjay. What? What? Awas jadi batu. Wah, si Medusa ini gak bisa kita grab ya, teman-teman. Mesti kita pentalin terus nih si Medusa, teman-teman ya. Boom. Boom. Aduh. Oke. Langsung kita putar. Cekek. Patahin. Mantap. Wih, kita dapat cakar, guys. Oke. Oh, katanya si Medusa ini kalau mati selalu memberikan kita mana, teman-teman. Oke, langsung kita patahin, guys. What? Udah mau mati lagi, teman-teman ya. Gila nih emang hard ya. Oke, kita patahin coba. Salah, guys. Pantes aja salah, guys. Matilah gue, bisa mati nih gue. Manjay, gue baru tahu si Kratos nih jantungan anaknya ya. Punya penyakit jantung, bos. Nah, gila, langsung full untungnya ya. Gila. Hard beda kasta nih, guys. Susah kali, guys. Monster apa itu? Waduh, guys, bentar ya. Kita mesti pakai jadiin batu, guys. Aduh, ada Medusa muncul lagi. Medusa, guys, has no effect on Gorgons. Waduh. Katanya Medusa nggak bisa dibekuin, guys. Ya iyalah. Ini kemampuannya dia, masa bisa beku sendiri sama kemampuannya. Oke, langsung kita patahin, guys. What? Mantap. Aduh. Hidung gua gatel lagi, bentar. Hidung Gilades tuh selalu gatel di saat-saat penting gitu ya. Entah mengapa gitu ya. Nih kita robohin dulu, guys, biar jadi pendek ya. Nah. Ntar kita cek sebelah kanan dulu nih. Nggak ada kan ya, nggak ada chest ya. Oke, sip. Ayo dong. Woi. Berarti item yang lagi kita kumpulin yaitu Gorgonite itu adalah mata Medusa, teman-teman. Sabar. Mati langsung. Amazing, man. Gila, one hit lu. Dipukul berjamaah. Oke, sini kau. Ganggu. Bocah ganggu. Gila, men. Pukulan berjamaah ini. Oke, kita ulti dulu yang satu ini. Pisahin badannya. Tiga lagi. Jangan nambah dong. Oke, ulti. Mantep. Sini kau, anjay ulti, guys. Anjay ulti. Jangan jatuh. Kratos jatuh lagi ulti. Ya elah. Kekuatan Spartanya muncul, guys ya. Lagi ulti malah jatuh. Masih ada tiga dong. Muncul lagi apa dia? Oke. Bisa yuk. Benar-benar hard ini, guys ya. Jatoin. Kita tusuk.
putar mamang. Bye bye. Oke guys, jadi masih ada dong. Mau sampai kapan ini muncul anjay? Oke guys, kita pisahin lagi badannya. Please jangan muncul lagi dong, please. Oke, kita tarik gitu ya. Buat apa ini guys? Oh, buat kita manjat guys, ternyata ya. Ada talinya guys. Oke, jadi kita manjat lewat sini nih. Hap. Bye bye. Ngeselin banget muncul mulu guys ya. Lah. Oh, gue udah tahu triknya. Aduh, aduh. Tadulu guys. Ngantri. Aduh. Ngantri. Aduh, wey, ngantri wey. Oke, semoga kita dapat darah terus ya. Kalau dapat darah terus nih fine nih. Bener-bener hard man. Gila guys, mesti mundur maju ya. Oke. Nih, tar. Hap. Aduh. Woi, awas lu. Jatuhin. Enggak usah ngajak-ngajak kalau mau jatuh. Aduh anjing. Kanan kiri. awas lu. Ngajak, enggak usah ngajak-ngajak kalau jatuh. Awas. Mam. Susahnya. Aduh, ada yang dari belakang lagi, guys. Masalahnya, guys. Kita dulu yang belakang ini ya. Matiin dulu nih. Putar. Susahnya anjay hidup. Aduh, oke, kita kiri dulu. Aduh, kanan dulu. Aduh, gak usah ngajak. Awas lu. Nah. Nah, ini lagi ngajak-ngajak lo mau jatuh ya. Please. Gue udah jauh nih, jangan ngajak-ngajak lo mau jatuh. Aman, tentram hidup akhirnya guys. Susah banget. Gila lu, bener-bener hard nih. Makin lama makin hard ya. Belum bosnya, teman-teman. Waduh, apa tuh? Suara apa tuh, guys? Asli dah. Oke, coba kita turun, teman-teman ya. Ada darah nih, guys. Bentar. Ini kita ambil dulu aja kali ya. Setelah kita ambil, coba kita buka nih. Ini kenapa nih? Something is behind the door, but it seems to be reinforced. There must be another way to break it down. Oke, guys. Oh, ini kita buka nih. Kita buka dulu, abis itu baru kita panah. Oke. Jadi di sini pintu yang itu baru bisa kita panah nih, teman-teman. Entah siapa tadi yang ngedobrak-dobrak, teman-teman. Yuk, coba kita hancurkan pintu di depan, teman-teman. Bisa nggak kalau kita panah? Panah. Cepetan, panah. Iya. Mati satu, mantep. Bisa kita panah guys, ternyata guys ya. Panah aja kalau ini mah. Easy peasy. Gak usah ngelawan pakai manual ya. Mantap guys. Oke, sudah aman teman-teman. Langsung saja coba kita ke depan teman-teman. Bentar, ini yang tadi ya. Oke, ini yang tadi. Berarti kita ke bawah sini nih. Entah ke bawah, entah ke atas teman-teman. Ke atas. Oh, ke atas ada chest guys. Lumayan. Oke. Di sini coba kita bakal cek shop dulu. Apakah kita sudah bisa upgrade? Belum bisa ya.
Nah, di sini skill kita juga bisa upgrade teman-teman Poseidon dan juga yang Medusa, guys. Di sini gue bakal mungkin upgrade nanti aja kali ya. Ntar gue mau upgrade Blade of Chaos soalnya, guys. Sekitar 4.000-an lagi lah. Oke. Di sini gue sudah di bawah. Wow. Wow. Suara apa itu? Medal apa ini, guys? Oh, ini kan si Kronos, guys. Oracle, guys. Nah, ini yang kita cari, teman-teman, si Oracle ya. Oke, guys. Kata si Oracle ini kata si Athena ini pembimbing kita, teman-teman. Jadi kita mesti ke kuil di timur, teman-teman ya. Dan nanti dia bakal tunjukin gimana cara ngebunuh seorang dewa, teman-teman. Itu dia Aresnya, guys. Oh my god. Itu Aresnya, men. Gede banget, cok. Main gali, buang, gali, buang. Enak banget gitu ya. Kayak ngelawan semut dia, guys. Oke, coba kita lihat ya. Gimana gua lawan segede gaban begini, guys? Seenggaknya gua mesti segede dia juga gitu ya. God of War. God of War. I haven't forgotten you. For what you did that night, this city will be your grave. Oke. Katanya gue tidak akan melupakan apa yang telah engkau perbuat kepada gue gitu ya. Gak tahu, kayaknya ada jasa Ares kepada kepada si Kratos ini. Entah si Ares telah membantu Kratos atau malah nyerang desanya Kratos kali ya. Pokoknya dulu ada keterlibatan Ares di dalam kehidupan si Kratos ini, guys. Di sini bisa ke kanan dan ke kiri. Coba kita cek dulu kanan. Tadi kiri jalannya cukup luas soalnya. Wih, bisa kanan kiri nih, guys. Yaudah, coba kita cek kanan dulu, teman-teman ya. Tadi kiri soalnya juga ada jalan nih. Waduh, kanan jalannya gede nih. Oke, guys, di sini ada sebuah peti. Nah, Gorgon Eye tinggal satu lagi, teman-teman ya. Ntar kita darahnya bakal bertambah. Dan ini pintu apa nih? It's a massive door emblazoned with the symbol of the town oracle. The door is shut tight and cannot be opened from here. Katanya nggak bisa dibuka dari sini, teman-teman ya. Terkunci gitulah. Dan di sini ada kayak patung Sparta megang nisan ya. Oke, jadi di sini kita nggak bisa apa-apa. Berarti kita bener harus lewat sebelah kiri gitu ya. Langsung saja kita lewat sebelah kiri, guys. Oke. Glinding-glinding gini lebih cepat gak sih? Kayak gini nih. Oke. Let's go, guys. Depan tertutup jalannya, berarti kita mesti ke sini. Tertutup tiba-tiba, bos. Untung kita sudah ambil chest ya. Oke, di situ ada chest darah. Beda lagi nih. Monsternya beda lagi nih, guys. Waduh, ditangkis. Tonjokan gue ditangkis, guys. Sabar, sabar, sabar. Ini bisa kita... Itu gak ya? Kita bekuin bisa gak ya? Oke, bisa, guys. Oke. Wah, yang satu gak keburu kita matiin, guys. Oke.
Oke. Langsung kita tusuk nih. Lihat bulat-bulatnya, lihatnya sudah tidak lemah ya. Mantap bos, sudah tidak lemah guys ya. Sudah tidak lemah men. Lah, hidup lagi. Kayaknya musuhnya buat nginjek ini gak sih? Kita manfaatin buat nginjek ini nih guys. Ayo sini. Bingung juga gue guys, kok kayak begini mah. Apa gue mesti pakai medusa guys? Ayo sini, 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 sini. Kita bekuin pas dia lagi nginjek teman-teman. Oke, boleh-boleh dah lu nyerang gua. Sini kamu. Bekuin. Nah. Ayo cepet. Nah, bisa gua masuk coy. Mantap. Pakai medusa guys ya. Wanjay. Kenapa anda semua? By the way, ini kalau dibunuh darah gratis loh ya. Kita coba nih. Jangan. Darah gue udah full juga, ngapain kita bunuh ya? Bisa gue tangkis. Oke, guys, bisa ke depan, bisa ke sini juga. Apakah sini ada chest? Tidak. Maaf. Tidak sengaja, bos ya. Jangan takut kehilangan darah teman-teman, karena di belakang ada banyak masyarakat yang bisa kita ambil darahnya guys. Oke, kita putar palanya. Sini kau. Putar pala. Oke. Dapat mana guys? Lumayan. Sini kau. Wah, gak kena lagi. Woi, sini kau. Main atas anda ya. Beraninya main atas anda. Ayo sini kau. Mati kau. Mati juga guys, akhirnya guys. Oke, ini rumah bisa masuk-masuk nih teman-teman. Gak ada tangga ya. Soalnya di atasnya ada chest nih guys. Gimana cara gua ke atas ya? Oke, lewat sini ternyata guys. Naik. Nah, sudah dapat Gorgon Eye 6 teman-teman ya. Mantap guys. Bertambah cukup banyak ya. Dan di sini coba kita naik. Ada chest juga soalnya. Oh, chestnya tidak berwarna nih. Pasti bulu teman-teman ya, feather. Oh, bukan guys. Bukan bulu guys. Aduh. Oke, dapat. Nah, ini juga nih, chest tidak berwarna teman-teman. Oke, merah. Dapat orb ya. Santai. Jangan teriak-teriak. Oke. Coba kita cek di sini ada apa. Oke, nggak ada apa-apa ya. Kita cek satu rumahnya satu-satu, guys. Wah, badak sudah menunggu, badak. Gorgon Eye lagi, ada banyak loh. Ternyata Gorgon Eye bisa kita kumpulin berapa aja ya. Aduh. Waduh. Santai. Setrum. Mantap. Waduh. Sabar. Kita gunain jurus baru. Mantap. Gak bisa diem nih, si badak nih. Nanti dulu, badak.
Oke, guys. Kita tumbangin dulu yang satu ini, guys. Nggak bisa dong. Wow, sudah melemah ya. Sudah mulai melemah nih. Oke, oke, oke. Coba, coba, coba. Woi. Oke. Let's go. Mantap, bisa guys. Oke, let's go. Bulat-bulat. Bisa guys ya, kalau pakai telunjuk lebih cepat kayaknya gue ya. Ada yang bilang mesti kotak segitiga X bulat. Ada yang bilang X bulat juga. Nggak bisa guys, kecuali Mortal Kombat ya. Kalau Mortal Kombat yang PS2 itu mesti 4-4 guys. Karena kotak bisa, segitiga bisa, X bisa, bulat bisa. Jadi kita pakai aja 4-4-nya coy. Tapi kalau ini mesti bulat doang coy. Jadi nggak ngaruh kalau misalkan kita pencet X atau yang lain-lainnya guys. Wow. Waduh, waduh, duh, 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 duh. Bahaya nih. Bisa mati nih gue. Bisa mati nih gue. Ayo panah gue. Oke, untung dapat darah teman-teman ya. Gila ini perjalanan masih panjang apa? Dan di sini enaknya banyak chest yang ada orb-nya ya. Oke. Sini. Oke, guys. Nah, di sini ada chest lagi teman-teman. Oke lah teman-teman, jadi videonya sampai situ dulu. Ini dia perjalanan Kratos teman-teman. Kita sudah ketemu Ares dan tadi dia bilang gue tidak akan melupakan apa yang telah engkau lakukan, Dewa Perang. Karena Ares ini masih Dewa Perang ya guys ya, bukan si Kratos guys. Mungkin nanti kalau udah ngebunuh si Ares, Kratos lah yang jadi gelar God of War teman-teman. Ya nanti kita bakal lanjutin lagi. Kita masih dalam proses untuk ngebunuh Ares pelan-pelan teman-teman. Karena ada caranya guys. Karena dia segede gaban begitu, gimana kita lawan guys. Ya pokoknya kita ikutin aja bimbingannya si Oracle teman-teman ya. Katanya kita mesti ke Kuil Timur. Nanti kita bakal lanjutin lagi. Makasih banget buat kalian yang udah nonton video gue kali ini. Dan sampai jumpa di next episode. I'm Ildas. Never melts.